kemudian kita tangkap dan melakukan perlawanan, mereka melawan arus, nabrak beberapa korban yang lain, tapi tersangka berhasil ditangkap sekarang dalam proses penyidikan. Sekali lagi, ini berada beberapa kasus yang mereka menyamar seolah-olah sebagai anggota kepolisian melakukan pemerasan. Seperti kejadian di Bekasi, nah sekarang terjadi di Jakarta dan tersangka sudah kita tangkap. Berapa orang? Medcom.id, a part of Media Group Network.